Sebagai langkah untuk memupuk soliditas sinergitas TNI Polri sejak dini, maka TNI Polri telah membuat nota kesepahaman menyelenggarakan pendidikan dasar integrasi kemitraan Taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian. Oleh karena itu, saya berpesan terus tingkatkan soliditas dan sinergitas yang telah terjalin selama menempuh pendidikan dasar integrasi. Orang tua ini kelihatannya paling bahagia hari ini ya. Demi untuk melihat putra-putrinya ini, Bapak Kapolri. Minta izin ini Bapak Kapolri untuk menyapa orang tua dulu ini. Ibu boleh tahu namanya siapa? Nama saya Kasiati, Pak. Ibu Kasiati. Nggih. Dari mana, Ibu? Saya dari Banjarbaru, Banjarmasin. Oh, aduh. Bawa apa? Yang dilantik siapa namanya? Ahmad Andriana Saputra, Pak. Nah, tunjuk tangan coba. Mana? Ahmad Andriana Saputra. Coba maju ke depan, maju ke depan. Ya. Oh, coba Ahmad ya namanya. Coba lihat wajah ibu kelihatan nggak? Coba ibu mau menyapa anaknya. Monggo, silakan. Andre, sayangan mama, buah hatinya mama, mutiaranya mama. Ahmad, coba dijawab. Siapa? Terima kasih sudah datang. Andre akan terus berusaha untuk mengangkat derajat keluarga dan terus memberikan yang terbaik untuk keluarga. Kita tahu Andre di sini sudah bekerja keras, berusaha untuk bisa menjadi bagian dari impian yang Anda inginkan. Ahmad, anak mama, ya rendah hati ya Le, jangan tinggalkan sholat lima waktu Le, harus ingat bapak ya Le ya. Jangan lupa kirim patekan buat almarhum bapak Le. Kamu kebanggaan bapak, kebanggaan mama, mutiara hati mama Le. Hanya itu pesan yang mama sampaikan Le. Kamu itu laki-laki. Saat besar nanti, kamu harus bisa bantu orang tua. Penyusunnya begini. Nah, begini ya. Nama saya Kasiati, ibu dari Andre, Ahmad Andriana Saputra.
Mungkin Ibu nggak bisa cerita banyak, tapi Anda anaknya mandiri. Dari kecil dia sudah mandiri. Bisa mengayomi ibunya, bisa membantu ibunya, sudah. Itulah Andre kecil. Assalamualaikum Mas Andre. Dadah Mas. Assalamualaikum. Dia sudah SMP, kakaknya sudah jadi polisi, yaitu kakaknya waktu itu kan belum menikah, jadi sering ngajak kalau ada momen di sekolahan, momen perpisahan, atau pertemuan orang tua wali, bisa menghadiri ibunya. Wah, ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Baru pulang sekolah kamu? Nggih. Pas dulu dong topinya kalau di rumah. Udah, jangan pada berantem. Wah, gagahnya dek Mas. Wah, iya dong, kan adeknya Mas. Kamu juga mau? Iya. Mau pakai ini aja ya? Oh, Mas. Ya, saya Habib, kakak pertama dari Ahmad Andriana Saputra. Sebabnya kan kakak mana tanggung jawab saya kan sebagai orang tua juga, jadinya lebih fokus lah soal kesehatan dan masa depannya itu. Tapi kalau soal dia daftar ke Akpol itu beratnya saya rasa berat banget kan, jadinya makanya saya suruh coba Bintara aja. Jangan jadikan beban ya nak ya. Bu, gimana kalau Andre daftar lagi tahun depan? Gak usah, ikut tes yang lain aja, gak harus Akpol kan? Tapi sudah tanggung Mas, tahun depan Andre akan lebih maksimalkan lagi. Alah kamu ini, cari yang pasti-pasti aja, nanti gagal lagi. Gak baik berdebat di depan Rizky nak. Ayo, selesaikan dulu makannya. Iya, Le. Besok tolong antarkan masakan Ibu ke kantor Mas Majid ya, Nak ya? Iya, Bu. Semua orang selalu mengatakan bahwa hanya uang dan kekuasaan yang mampu menghantarkan saya untuk mewujudkan mimpi ini. Saya paham betul bahwa kegagalan pertama saya menguatkan prasangka mereka akan semua tudingan itu. Ri, duduk. Olahraga tamu sudah nyindir lah. Masih mencoba masuk polisi, ampun Ri. Tadi kamu masih jontoh kalau. Aduh, mohon maaf nih lah, aku pandir kayak ini nak. Ibaratnya, rumah kalau usaha kamu tuh dijual, kada kawa menukari kelulusan polisi kamu tuh. Udah benar, di kamu tuh nak, mimpi kamu tuh ketinggian. Polisi tuh gasan orang suhija, kah cocok gasan di kamu tuh. Tetapi, saya sadar bahwa kegagalan saat itu berasal dari ketidaksiapan. Saya yakin, kalau saya mempersiapkan diri dengan lebih matang,
maka hasilnya akan berbeda. Dalam kesempatan ini, saya kembali mengingatkan seluruh rekan-rekan, khususnya terkait dengan kebijakan komando yang sudah saya pernah sampaikan sebelumnya, yaitu ada 3. Yang pertama, laksanakan semua perintah Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, laksanakan seluruh program prioritas Kapolri. Dan yang terakhir atau yang ketiga, laksanakan semuanya dengan ikhlas. Itu 3 hal sebagai kebijakan komando saya yang menurut saya ingin selalu mengingatkan kepada kita semua. Apa kamu kesini? Ya dari ibu. Kali kalau kamu kesini, bilang dulu sama Mas. Udah, Mas, kurang aja. Apa kalian? Yuk. Yap, Jenderal. Apa? Ini siapa? Siapa dia saya, Jenderal? Dia mah habis mengantarkan makanan dari ibu saya, Jenderal. Oh, kamu di mana? Siap di Polda, Jenderal. Di Polda siapa? Siap di Humas, Jenderal. Kamu virus di mana? Siap, saya bukan polisi, tapi mau jadi polisi. Pak, kamu daftar apa? Ya, daftar akpol. Akpol? Yang lama? Siap, 1 kali gagal. Kamu harus tetap semangat ya. Saya juga 2 kali tes baru masuk. Saya mengulang yang kedua tahun 88. Alhamdulillah bisa jadi Kapolda juga. Ya. Tapi yang penting jangan lupa berdoa, minta doa restu orang tua. Ya. Insyaallah kamu akan sukses. Ya udah, jaga adikmu. Ya. Kasih izin. Siap, terima kasih juga. Siap. Kalau nanti dicek lagi kembali. Siap. Persiapkan mereka. Ini dok. Abang ya kan udah jadi polisi. Siap. Bersyukur kami punya rezeki jadi aktor. Amin dok. Ya. Amin. Oke. Siap. Salam sama orang Tom. Siap. Terima kasih Jenderal. Oke. Tinggi berapa dek? Nanti kirim berapa? Oh cukup ya. Ya nanti kita bantu persiapannya ya. Bayang nanti kalau ujian bisa lebih bagus. Cuma kalau tes itu nggak ada bantuan. Kita itu ada prinsip betah, bersih, transparan, akuntabel, humanis. Jadi tesnya nanti itu dilakukan menggunakan komputer, hasilnya langsung keluar, ya kan? Dan dalam 1 hari itu udah tahu hasilnya. Jadi persiapan ya, ikhtiar, doa, tawakal, insya Allah lulus. Amin. Do your best and God do the rest. Oke? Okay? Ya semangat ya. Kakaknya bantu adiknya. Ya, yes. Siap komandan. Selamat. Saya siap komandan. Mereka semua menyibir, Mbak. Mereka semua menyibir. Enggak ada yang terutama. Kakaknya mematahkan semangat. Semua mematahkan semangat ya. Tapi dia maunya keras. Dia yakin sama Allah. Tidak mungkin kalau Allah menghendaki mak, ya pun bayak pun, mudah-mudahan aku lolos sama iya le, kamu lolos, insya Allah kamu lolos. Bu, Andri mau ke Banjarmasin ngurus berkas pendaftaran Akpol. Tetap ambil akpol kamu tahun ini, ha? Yakin aja dulu, Mas. Janganlah neko-neko, Andri. Kalau kamu mau jadi polisi, sama kan kayak Majid. Akpol tuh ketinggian.
Sudah aku persiapkan dengan matang, Mas. Mimpi kamu itu ketinggian, Dri. Kita ini hidup seadanya, Dri. Ini malah mau masuk akpol. Sok. Sadar diri itu penting. Mas, sudah. Mas harap kamu bisa mempertimbangkannya lagi. Kamu itu laki-laki, harusnya membantu orang tua, bukan yang menjadi beban keluarga. Habib. Beban keluarga. Habib. Mas. Masalah mendukung kan kita dengar tuh posisi masuk ke situ tuh rasanya sangat berat sekali seperti kita nih. Apalagi kita mendengar momen seperti ini, kata-kata mereka yang enggak, orang tuh ada yang suka ada yang enggak suka kan. Kalau yang enggak suka, kamu mau masuk apa jaminan kamu? Rumah, pabrik, semua kamu jual enggak cukup untuk masuk akpol. Ibu kamu mau kamu jadikan gelandangan, tidur di tengah jalan. Mama di situ, mama menangis dalam hati. Ya Allah, Andre, kalau kamu tetap kekeh, ayo kita mama dukung, lejarku. Mama dukung doa aja, ya Allah. Iya, kamu berangkat. Gimana ada jasa yang bertanya tentang penerimaan? Baik, suruh duduk, Sang. Sang, ya. Duduk. Ya, Pak. Pak, permisi. Saya mau bertanya pendaftaran akpol, bagaimana cara-caranya, Pak? Nama kamu siapa, Dek? Ahmad Andri Elisa Putra, Pak. Oh, oke. Berarti kamu yang selesai upacara Pak Kapolda kemarin, kamu ketemu dengan kamu ya, Pak Kapolda, ya? Iya, Pak. Ya. Katanya kamu sudah pernah mendaftar ya tahun sebelumnya? Sudah kali gagal, Pak. Gagal di mana? Di tes kesehatan. Apa penyebabnya? Karena tensi saya tinggi, Pak. Tensi kamu tinggi? Iya. Semua tes anggota Polri itu banyak itemnya. Tapi karena kamu mendaftar akpol, saya jelaskan secara garis besar ya. Bahwa pertama itu kita akan diperiksa administrasi kelengkapan kita untuk mendaftar. Selesai kamu mendaftar, kamu akan masuk ke item tadi kesehatan pertama. Tes selanjutnya, kalau kamu lulus di kesehatan pertama, kamu akan tes psikologi. Ya, tes psikologi di situ ada angka minimal. Ya, angka 61 nilai minimal kamu untuk bisa melaju ke tahapan selanjutnya. Setelah tes psikologi, kamu akan tes akademik. Kedua item tadi, baik psikologi maupun akademik itu dengan sistem CAT. Seperti kamu main game. Kamu pernah main game kan? Nah, begitu kamu main game, mati itu, atau game over, langsung keluar skor kamu berapa. Kemudian tahapan selanjutnya, kamu akan berhadapan dengan tes keselamatan jasmani. Ya, di situ ada lari 12 menit, kamu harus lari sebanyak-banyaknya. Kemudian nanti kamu setelah itu akan melaksanakan pull up, nilai 117, harus seperti itu. Kemudian kan ada sit up nilai 100-nya 40, kemudian ada push up nilai 100-nya 42, kemudian nanti ada shuttle run, kemudian yang terakhir ada berenang 25 meter. Selain itu nanti ada tes kesehatan lagi yang selanjutnya, tes
PMK. Di situ kamu akan ada wawancara, baik wawancara interview mengenai kepribadian kamu maupun ada tes dan wawancara mengenai kesehatan jiwa kamu. Ya, jadi kamu harus persiapan dengan semaksimalnya karena masuk menjadi anggota Polri, baik Akpol sesuai pilihan kamu, Bintara, Tamtama, itu semuanya sama. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kamu akan diperiksa. Baik, selamat pagi. Pagi, 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 baik, habis ini kita akan melaksanakan tes CAT akademik. Pada pelaksanaan tes CAT akademik, nanti akan dilaksanakan pemeriksaan. Yang pertama pemeriksaan badan, yang kedua ada pemeriksaan face recognition. Jadi nanti kita akan cek muka kalian, kita akan foto, kita akan masukkan dalam aplikasi apakah nama kalian dengan gambar kalian sudah sesuai dengan apa yang menjadi data kami. Setelah itu, setelah kalian masuk ke tempat CAT nanti, tidak ada lagi yang membawa alat komunikasi, tidak ada lagi yang membawa jam tangan, karena kedua itu akan sangat mengganggu apabila nanti akan dibawa. Yang berikutnya, jangan ada lagi yang bawa catatan. Apabila ketiga ini nanti ditemukan pada saat pelaksanaan tes CAT akademik, kalian akan didiskualifikasi. Jadi kalian tidak akan diizinkan lagi untuk mengikuti tes wanita. Jelas ya? Baik, setelah ini kita akan melaksanakan. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Tompol Irawan dari P2SDM Polda Kalimantan Selatan. Selamat atas keberhasilan Ahmad Andriana Saputra. Bu, Andri lulus, Bu. Andi keterima, Bu. Andra, yuk, kami terima. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekalinya dapat telepon, Mak Andre lolos, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Aku sujud syukur, aku gak bisa ucapkan kata-kata itu, Mak. Sujud syukur, ya Allah, terima kasih, ya Allah, rahmatmu, ya Allah. Dengar waktu pertama kali dia telepon dari Semarang, itu syukur, alhamdulillah, kaget dan terharu sebenarnya. Soalnya kan nggak menyangka, benar-benar nggak nyangka. Kesempatan 1000 banding 1 lah kalau menurut saya itu bisa terjadi. Sebaliknya ya, alhamdulillah dia diterima itu, senangnya sih luar biasa. Nggak kira-kira lah ibaratnya. Rasanya beban di pundak nih melayang lah sudah dengar kabar itu.
Tambora mana? Siap, Kalimantan Selatan, Ulan. Siap, Banjarbaru, Ulan. Banjarbaru itu di mana? Siap. Di sebelah Banjarmasin, Ulan. Orang kamu siapa? Siap. Bapak, semangat. Almarhum, Ibu, kasih hati, Ulan. Siap, Ulan. Siap. Siap, Ulan. Salam keluarga. Siap, Ulan. Baik, luar biasa, ah, semangat. Satu, hati, akpol untuk Indonesia. Akpol, jaya. Pesan mama, tetap sholat we, yang rendah hati, tetap dijaga istiqomah ya leyo, sholatnya rendah hatinya tetap istiqomah, cuma itu pesan mama le. Jangan lupa kirim pateka terus buat almarhum ya leyo. Itnya itu yang pesan mama sampaikan pada Andre. Ya Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teruntuk Andre, Mas minta maaf kalau dulu Mas sering mematahkan semangat kamu, sering buat kamu mental kamu jatuh. Mas semata-mata kayak gitu supaya kamu tidak kecewa dan tidak terlalu berharap besar. Soalnya Mas sendiri takut mental kamu kenapa-kenapa. Saya percaya bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati nasib. Begitu pula dengan doa dan keyakinan yang akan selalu menemani saya dalam perjuangan untuk menggapai mimpi ini. Perkenalkan, saya Ahmad Amin Saputra, Ajun Brigadir Taruna, nomor akademi 22135. Alhamdulillah saya bisa bergabung di Taruna Akademi Kepolisian, walaupun butuh proses 2 kali mendaftar, tetapi itu bukanlah suatu halangan bagi saya. Karena saya selalu memegang prinsip, don't be afraid to fail, be afraid not to try. Intinya kita jangan pernah takut untuk gagal, tapi takutlah ketika kita tidak mencoba. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Biro SDM Polda Kalimantan Selatan atas seleksinya yang objektif. Jaya selalu Polisi Indonesia.